Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita semua Lesti dan Bilar di hari ini, di hari yang udah kita tunggu. Tentu kita selalu menunggu kabar terupdate terbaru Lesti dan Bilar. Apalagi kabar yang satu ini, yang mana rupanya Rizky Billar mengajak si dedek Lesti merayakan ulang tahun Om Izar yang jatuh pada hari ini. Hal itu terlihat dari unggahan Bensi Kumba, kakak Bilar yang mengungkapkan dan mengunggah Om Izar lagi merayakan ulta guys. Ya, terlihat dalam captionnya yang ungkapan, "Duh Bapak Izar, ulang tahun pas saya sudah di Batam, kenapa ulang tahunnya enggak 3 hari yang lalu Pak ngeles? Saya doain ya Pak, semoga dengan bertambahnya umur, semua doa dan harapan Bapak dikabulkan. Semoga slide 1 harapan pertama jadi kenyataan. Slide 2, ya tentu ingin dapat segera mantu guys. Ya siapa lagi kalau bukan si doi yakni Lesti Kejora. Namun yang menarik juga adalah perhatian Rizky Billar dan dia saat ngechat sang doi. Ya rupanya dia ingin mengajak si doi ntar sehabis syuting ketemuan guys. Sampai-sampai ia stalking yang namanya Lives Dede pas lagi di make upin mau siap-siap syuting. Wah bikin ngocol abis ulah Bang Bi ini. Saat si Dede live, tiba-tiba dia muncul bikin semuanya pada baper dan mencuri perhatian. Ada kutunya di deket jidat. Wah awas merem-merem tahu-tahu ketiduran, kata Rizky Billar. Udah ngayas, semoga lancar syutingnya. Wah sayang-sayang yes. Nah ya sayang, kata si Naruto. Wah bikin bengek kita semua. Namun tentu saja perhatian dari Rizky Billar ini menghibur kita sekalian yang memang merindukan kebersamaan mereka berdua. Tentu si Dede Lesti semakin tersipu seperti di hari ini. Ya marilah kita selalu support mereka berdua dengan tak lupa langsung ya klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di hari ini hanya di channel kesayangan kita ini. Gimana menurut kalian ya setelah melihat kekompakan mereka berdua ya, kegesrekan, kegemoyan dan juga tingkah pola Rizky Billar yang selalu kepoin kekasihnya itu. Tentu kita semua dibuat penasaran, dibuat baperan, dibuat ya pokoknya diaduk-aduklah sama mereka berdua. Tentu hal itu karena memang mereka adalah pasangan yang serasi, yang cocok menjadi pasangan suami istri. Jadi itulah kabar terbaru di hari ini yang tentunya Rizky Billar sudah tak sabar ingin ketemu sang doi dan mengajaknya jelong-jelong bersama-sama dalam rangka juga merayakan yang namanya ulang tahun Om Izar tentunya. Yuk siapa tahu, siapa yang tahu sekarang Om Izar usianya berapa? Jadi silakan kalian komentar di bawah. Dan bagaimana dengan kelakuan juga Rizky Billar yang selalu stalking sekekasihnya ini? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.